Atas nama pribadi, saya menyampaikan maaf atas kesalahan Twitter saya beberapa hari lalu yang menanggapi salah satu pendapat orang lain. Atas kesadaran itu, beberapa jam kemudian saya menyadari bahwa Twitter saya salah. Atas dan beberapa jam kemudian, saya harus meminta maaf karena memang salah secara terbuka. Jadi hari ini, terima kasih ketemu pimpinan Ansor dan Mas, akhirnya Mas Pawan, Ustaz Selawan. Saya menyatakan bahwa memang saya salah dan saya minta maaf atas kedodoran yang biasa manusia tidak ribuan ratusan ribu Twitter saya kelihatannya minimal kelihatannya mungkin Allah sedang menyentil supaya merafat juga silaturahmi juga terjadi mungkin itu cara Allah untuk menyambung silaturahmi saya dengan bapak-bapak semua itu cara Allah dan mana saya jadi itu pernyataan saya bahwa itu kesalahan saya dan saya minta maaf secara terbuka, secara formal di kantor PTP Ansor sore ini. Itu saya pikir lah. Jadi sekali lagi terima kasih dan silaturahmi ini hanya saya pikir karena tujuan kita sama sehingga Allah menyambungkan. Kalau tujuannya berbeda itu pasti Allah memberikan hambatan terjadi silaturahmi. Nah, pasti ada sendiri dan mudah-mudahan saya kalau di melonjol. Saya sebetulnya untuk menonjol supaya tidak terjadi silaturahmi. Mungkin ini untuk saya ini, Pak, bapak-bapak sih semua menemukan kita baru, tapi mau meluangkan waktu dan untuk kami datang ke kantor. Ya. Tapi itu dari saya untuk lagi terima kasih, Pak. Mas Teddy dan Gus Yul.